I don't need to think about it. There's nothing in this world that we can't do. Flowers even mad about it, 'cause they can't bloom like you do. I don't see a way around it, 'cause everything has led me straight to you. Sebelum mulai videonya, aku mau unboxing tas yang aku dapat dari Teddy Black New York. Jadi mereka itu kirimin aku tas yang pengirimannya itu cepet banget, kayak cuman 4 hari udah sampai Semarang. Aku kaget banget sih bisa secepat itu pengiriman dari luar negeri. Dari packagingnya aja udah kelihatan banget kalau mereka emang seniat itu. Ini aku nerima tasnya dalam keadaan yang aman, tanpa ada kerusakan sedikit pun. Pas aku buka tasnya, kecium banget wangi premium leather karena tas ini, Teddy Black New York itu dibuat dari 100% kulit asli yang dibuat langsung di Italia oleh para pengrajin yang sangat profesional dan berpengalaman. Oh iya, untuk model tasnya, aku pilih yang Ava Palmelato Gold ukuran 11 inch, warnanya light beige. Dan pas aku cek di bagian dalam, ini ada beberapa compartment dan bahannya itu dari suede, terus dapat strapnya juga, nanti tas ini bisa juga dijadiin sling bag. Good morning. Enggak pagi deh, ini udah siang. Jam 11, aku bangunnya kesiangan. Jadi hari ini niatnya aku mau makan siang di luar dan aku mau ke kafe gitu. Karena udah lama banget aku cuma stay di kos, grocery shopping paling sama vaksin. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Seneng banget akhirnya setelah sekian lama aku bikin video di YouTube, alhamdulillah aku punya kamera juga. Ini aku beli kamera Canon G7X Mark II. Aku belinya di Shopee. Ini aku dapat paket gitu. Jadi ini yang mau aku kasih lihat ke kalian, dapat SD card, dapat warranty card, dapat manual book, terus dapat kabel charger. Terus ini aku dapat hand strap. Selain itu aku juga dapat charger dan of course dapat baterainya juga. Selain itu aku dapat tas kameranya, dapat Gorilla Pod, dan ini mau aku buka kameranya. Menurut aku, kamera Canon G7X ini udah compact banget dan pas buat ngevlog. Oh iya, kemarin aku minta dipakein tempered glass-nya sekalian, jadi pas aku terima tinggal aku buka aja. Aku udah gak sabar mau pakai kamera ini buat filming di luar, pasti hasilnya bagus banget. Kemarin aku sekalian beli strap kameranya juga di toko yang berbeda di Shopee, karena buat mempermudah aku juga kalau filming di luar, biar gak jatuh-jatuh gitu loh kameranya, jadi bisa aku taruh di leher. Ya ampun, lucu banget sumpah. Ini dalamnya tuh kayak suede gitu bahannya, jadi nggak bikin licin gitu loh. Nah ini dia setelah strapnya dipasang. Jadi lubang kameranya kan cuman segini, yang kecil ini. Nah kalian kalau misalkan mau beli strap ini juga, jangan lupa beli extension ringnya ini. Karena kebetulan aku punya extension ring dari gantungan HP aku, jadi kayak ya udah tinggal aku pasang aja, aku nggak usah beli lagi. So young, waiting outside for you to pick me up. Driving so fast, we couldn't see. Everything changed the same way. I moved to Brooklyn, I need to stay. I never knew we'd have changed. We both went back on the pact that we made. But I thought you moved on, but you're all I know. I'm tired of running, I'm tired of running, I'm tired of running from the things that we knew. Had to lose it all just to know that it was you. I'm tired of running. No, 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 I'm tired of running.
Dan sekarang aku mau nunjukin what's inside my teddy black New York bag. Di bagian luar tas ini ada lock and key warna gold yang bikin tas ini kelihatan unik dan luxurious. Dan bisa kalian lihat sendiri ya, jahitan tas ini itu bener-bener rapi banget. Di bagian belakang tas ini ada kompartemennya juga, jadi kalian bisa naruh uang atau kartu-kartu di dalam sini. Ini aku mau nunjukin cara buka tasnya. Yang aku suka dari tas ini, untuk penutupnya nggak pakai resetting, jadi memudahkan aku untuk memasukkan dan mengeluarkan barang. Untuk ukurannya pun juga sangat pas, 11 inch, jadi nggak kegedean atau kekecilan, tapi bisa muat banyak barang. Barang pertama yang aku bawa adalah barang terpenting, yaitu HP aku. Ini iPhone X yang biasanya aku pakai buat ngevlog. Ini aku nggak bisa sih kalau nggak bawa ini kemana-mana. Selain itu, aku juga bawa kamera aku yang aku pakai buat filming sekarang. Aku juga bawa HP aku yang kedua, ini iPhone 5S. Aku pakai dari kuliah, udah lama banget. Kadang aku pakai buat dengerin lagu atau buat cadangan. Terus kalau bawa HP, nggak mungkin nggak bawa power bank. Ini aku punya Xiaomi 10.000 mAh. Penting banget karena sewaktu-waktu HP aku bisa lowbat. Terus aku juga bawa kabel charger. Dan yang nggak kalah penting, aku juga bawa kacamata aku dari TIGN. Aku suka banget sama framenya yang warna gold. Aku pakai kacamata ini karena mata aku tuh udah minus 2,5. Jadi kalau nggak pakai kacamata, aku nggak bisa lihat apa-apa, kayak buram banget gitu loh. Selain power bank, aku juga bawa kepala chargernya. Jadi jaga-jaga kalau misalkan bisa ngecas, ya udah aku pakai casan biasa biar nggak ngerusak HP. Dan yang paling penting juga, aku bawa AirPods karena kalau aku pergi sendiri, aku seneng banget dengerin lagu. Aku juga bawa hand sanitizer spray kemana-mana karena penting banget pas pandemi gini untuk selalu menjaga kebersihan. Aku belinya di Shopee. Aku juga bawa card holder, ini merek Brown Buffalo, aku belinya di Shopee. Aku sengaja nggak bawa dompet biar nggak menuh-menuhin tas aku. Di dalam kompartemen tas ini aku juga bawa uang cash, jadi aku selipin di situ. Dan aku juga bawa Lux Crime, ini aku baru beli sih beberapa hari yang lalu. Ini aku mau coba karena katanya bagus banget. Aku pakai yang shade buttercream. Aku juga bawa USB-C multifunction adapter dari Ugreen untuk mindahin data dari kamera ke laptop. Dan salah satu barang yang gak boleh ketinggalan di tas aku adalah tisu basah dengan merek apapun. Aku bawa note atau buku catatan yang aku beli di Miniso. Kalau misalkan aku mau catat sesuatu, aku tinggal catat aja di sini. Dan aku juga bawa masker cadangan. Kalau misalkan masker yang aku pakai kenapa-napa, aku bisa pakai masker ini. Selain itu, aku juga bawa body lotion dan hand cream yang di share in jari ini. Aku taruh Scarlett yang varian Charming. Dan yang ini aku beli hand cream dari Ariel. Ini aku belum coba wanginya sih karena belum aku buka. Tapi ini setelah aku buka dan aku pakai, nggak lengket sama sekali. Dan wanginya itu enak banget, wangi manis tapi lebih fresh gitu loh, jadi enak banget. Aku belinya di Shopee dan semua linknya aku taruh di description, kalian nanti bisa cek di sana. Karena aku bawa note, aku juga bawa alat tulis yang cukup lengkap. Aku taruh di dalam tempat pensil ini. Aku juga bawa hand sanitizer cadangan. Ini aku bawa pensil, bawa pulpen, gunting, stabilo, pokoknya macem-macem deh. Aku bawa parfum yang aku taruh di share in bottle biar ringkas dan gak menuhin tas aku. Ini aku juga bawa lip gloss dari BLP karena bibir aku itu suka kering, jadi kalau misalkan kering aku pasti pakai ini. Selain itu aku juga bawa water lighting dari APU, maaf aku gak tahu cara bacanya. Dan ini mau aku swatch di tangan aku buat bedain sama lip tint aku yang dari Emina. Ternyata gak beda jauh ya warnanya. Tapi gak apa-apa karena emang aku suka banget pakai lip tint daripada pakai lip product yang lain. Dan semua barang-barangnya udah aku keluarin. Banyak banget kan? Ternyata tas ini tuh benar-benar muat banyak barang yang aku butuhin banget. Jadi aku gak perlu bawa tentengan tas lain untuk bawa semua barang-barang aku. Oh iya, tadi ketinggalan ini baterai chargernya karena lagi aku pakai, jadi lupa aku masukin dan aku kasih lihat. Untuk info lengkap dari Teddy Black New York dan semua barang-barang yang ada di tas aku akan aku taruh semuanya di description box. Kalian bisa cek di sana dan kalau mau beli juga tinggal klik linknya aja.